bertemu lagi dengan aku. Hari ini aku ingin membagikan sedikit pengalaman tentang aku kemarin mengikuti kejuaraan renang teman-teman, fun swimming yang kedua. Nah, di sini aku senang banget teman-teman, soalnya aku bisa mendapatkan medali pertamaku walaupun masih juara 3 teman-teman. Nah, mau tahu gimana keseruan aku waktu lomba renang? Berikut videonya. Upacara dulu, upacara pembukaan untuk pertandingan. Sekarang kita mulai di nomor pertama ya. Ya. Nomor pertama itu buat anak TK kelas 1 SD sama kelas 2. Nah, Kakak Yaya ada di nanti urutan nomor keempat. Oke, kita lihat yuk sama-sama dan minta doanya ya. Mudah-mudahan lomba kali ini kayak diberi kelancaran, diberi kemudahan. Bunda sih nggak ngharapin kayak buat menang ya, tapi kayaknya udah mentalnya buat pertandingan itu semakin bagus. Mudah-mudahan ya teman-teman, juara itu bonus, yang penting prosesnya ada peningkatan dari Kakak Yaya. Yuk teman-teman, langsung kita saksikan pertandingannya. Oke. Hah? Siap? Udah. Semangat ya. Semangat. Apa ini? Pada kepanasan. Panas. Saking antusiasnya nggak mau meneduh, berteduh jadi di sini. Tos dulu. Semangat ya. Hah? Kali turun tiga ya. Dua kali. 2000 years later. Acaranya sampai sore nih, Bun. Ini les terakhir. Bukan sampai sore lagi. Ini udah sampai malam, udah maghrib. Kayaknya satu gaya lagi ya, satu seri lagi. Kita tunggu ya, mudah-mudahan cepat selesai dan hasilnya memuaskan. Adek Bapak, ayo itu semangatin kakaknya, Dek. Walah main game gimana sih? Coba. Kalau di pas tadi 46, saya nggak pernah kalah.
beberapa cuplikan waktu aku mengikuti kejuaraan lomba renang se-Jawa Barat. Nah, semoga aku kedepannya lebih semangat ya teman-teman. Udah lihat videonya, sampai ketemu di video berikutnya.